Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Salam jumpa, senang sekali saya Ridho Pratama hari ini dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Seruput Rezeki 2 Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya, yakin gak tergoda. Dan kali ini saya sudah berada di Radio Tidak Sakti Jalan IR Soekarno B. Cibatu. Dan kita akan mengundi 10 hadiah harian uang tunai, masing-masing mendapatkan Rp500.000 untuk warga Malang ya. Dan saat ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh beberapa perwakilan dari notaris, dari dinsos dan juga pihak Tora Susu. Dari notaris dulu kita akan sapa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Tetap semangat. Siapa namanya? Dia. Ibu Dia ya. Baik, di sebelah kirinya ada Mas Beni dari pihak Tora Susu. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Tetap semangat. Oke, dari pihak dinsos ada Bapak Andi. Alhamdulillah baik, sehat selalu, tetap semangat ya. Sehat ya, baik. Baik pemirsa, langsung aja kita akan mengundi 10 hadiah uang tunai masing-masing mendapatkan Rp500.000. Silakan Mas Beni untuk masuk ke dalam box besar. Kita dapat menyaksikan di hari ini ya, mulai banyak sekali warga Malang yang sudah mengirimkan amplop karena amplop semakin hari semakin menumpuk ya, hampir di garis dari box besar ini pemirsa ya. Itu terbukti sekali bahwasannya antusias warga Malang untuk mengikuti acara ini begitu luar biasa. Terima kasih buat warga Malang yang sudah mengirimkan bungkus Tora Susu. Nah, buat warga Malang nih ya yang belum mengirimkan bungkus Tora Susu, ayo kirim sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan ke dalam amplop, tulis nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor handphone, kirimkan ke dropbox terdekat di rumah Anda. Malang TV, Radio Tidar Sakti, dan juga Radar Malang, pemirsa ya. Dan pengundian ini dilaksanakan setiap hari selama 100 hari non-stop, jadi kesempatan buat warga Malang untuk mendapatkan hadiah super heboh dari Seruput Rezeki 2 Tora Susu makin besar, pemirsa ya. Baik, kita akan mengambil, kita aduk terus, pemirsa ya. Amplop-amplop yang sudah Anda kirimkan ya. Ini amplop-amplop yang sudah terkumpul dari beberapa media partner, dikumpulkan dalam satu box besar di Radio Tidak Sakti, dari Malang TV, kemudian dari Radio Tidak Sakti, dan juga dari Radar Malang pemirsa ya. Sudah dapat berapa ini? Kurang satu lagi. Oke, sudah dapat 10. Iya. Baik, Mas Beni silakan untuk kembali lagi ke tempat dan kita akan membacakan ya. Dan kita akan mengecek keabsahan dari beberapa amplop ini yang sudah kita ambil ya. Dari pihak notaris dulu bagaimana, Ibu? Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor HP, nomor KTP lengkap. Ya. Baik, dari Mas Beni pihak Tora Susu bagaimana? Nama, nomor NIK, nomor HP, alamat lengkap. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP lengkap. Oke, baik dari Bapak. Ya. Nama, alamat, NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, NIK, nomor HP lengkap. Kita akan buka pemirsa Malang TV bagaimanakah isi amplop ini, apakah dalamnya adalah Tora Susu atau mungkin Tora Bika 2 atau mix ya. Silakan dari notaris dulu. Kita buka. Kita akan melihat kondisi pembungkus dari Tora Susu bagaimana dan juga expired-nya kapan ya. Yeah. Jadi warga Malang harus mengirimkan batas minimal expired-nya adalah Januari 2020. 2 Tora Susu. Bungkusnya 80%. Masa expirednya Oktober 2020, jadi sah. Baik, kalau dari pihak Tora Susu bagaimana Mas Ben? Untuk isi bungkusnya, 2 bungkus Tora Susu, kondisinya 80%, masa expirednya November 2020, November 2020, sah. Masa untuk bungkusnya 80%, untuk masa expirednya September 2020 dan Juni 2020 sah. Baik pemirsa, kita akan menghubungi beberapa pemenang ini via telepon. Pemirsa, berikut nama-nama pemenang undian uang cash Rp500.000 Seruput Rezeki 2 Tora Susu edisi tanggal 28 Maret 2020. Pemirsa, berikut nama pemenang undian uang cash Rp500.000 Tora Susu Seruput Rezeki 2 Malang edisi 28 Maret 2020 yang merupakan hari ke-76. Pemenang pertama, Tiwi Sarmini, Perumahan Grand Pesona Panenwangi Blok A, nomor 6 RT 3 RW 3 Blimbing. Pemenang kedua, Siti Nir Saidah, Jalan Raya Sukoharjo Legok RT 04 RW 02 Kepanjen.
Pemenang ketiga, Lisi Irawati, Jalan M. Sahar nomor 2 RT 6 RW 3 Batu. Pemenang keempat, Ridi Masuloh, Jalan Tumapel Gang 2 nomor 124 RT 4 RW 7 Singosari. Pemenang kelima, Daniar Dwi, Jalan IR Rais nomor 8 Sukun. Pemenang keenam, Asim, Jalan Diponegoro RT 6 RW 5. Pemenang ketujuh, Dwi Palupi, Selorejo. Pemenang kedelapan, Nurul Islamiyah, Jalan Gadang, Gang 8, nomor 30, Sukun. Pemenang kesembilan, M. Fahlul Iman, Dusun Nampes, RT 7, RW 2. Pemenang kesepuluh, Sudibyo, Jalan Narotama, RT 3, RW 9. Masih ada 240 orang lagi yang akan menang undian uang cash Rp500.000 dan masih ada 5 hadiah umroh. Kirim sebanyak-banyaknya amplopnya dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian Tora Susu Seruput Rezeki 2 ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Selamat untuk 10 pemenang hadiah harian, masing-masing mendapatkan Rp500.000. Yang belum beruntung, jangan khawatir, jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan buat warga Malang untuk mengikuti acara ini. Makanya buat warga Malang yang baru mengirimkan bungkus Tora Susu, ayo kirimkan sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan dalam amplop, tulis nama, alamat, nomor KTP, dan juga nomor handphone, kirimkan ke dropbox terdekat di rumah Anda. Malang TV, Radio Tidar Sakti, dan juga Radar Malang. Pemirsa ya, yang perlu Anda perhatikan adalah expat harus Januari 2020 minimal, pemirsa ya. Dan warga Malang juga bisa menyaksikan hasil pemenang undian Seruput Rezeki 2 Tora Susu di Malang TV setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan juga setiap 30 menit sampai jam 10 malam. Tora Susu, nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Yakin gak tergoda? Sampai jumpa.